Assalamualaikum. Jumpa lagi. Hari ini saya ada pencuci mulut berupa manisan daripada pulut. Saya ada 3 cawan pulut yang saya rendam selama sejam. Selepas ditoskan, saya masukkan ke dalam loyang dan saya letakkan 2 helai daun pandan untuk dikukus bersama santan. 3 cawan santan, 1 cawan akan saya kukus bersama pulut. 3/4 cawan gula putih, 1 cawan gula merah. 1 cubit garam. 1 helai daun pandan yang telah dipotong 2. Ni je bahan-bahannya ya untuk menu kita hari ini. Saya campurkan beras pulut dengan 1 cawan santan. Kemudian kukuslah selama 1/2 jam. Sementara menunggu pulut masak dan disejukkan, saya didihkan gula merah, gula putih dan daun pandan. Apabila semua gula telah pun mencair dan larut serta mendidih, saya tapiskan larutan gula ni. Pulut pun telah siap dimasak. Saya kau balikkan dia supaya nak memastikan dia masak keseluruhannya. Di dalam kuali, saya masukkan 2 cawan santan dan air gula yang telah ditapis. Kemudian saya tanakkan campuran ini sehingga betul-betul memekat. Saya tambahkan juga daun pandan untuk mengharumkan baunya. Kemudian adunan ni kita perlu kacau sehingga dia betul-betul pekat dan likat ya. Dan namanya pun pulut kacau, dah tentulah kita kena mengacaunya selalu.
Sekarang campuran gula dan santan ni nampak dah semakin memekat. Tunggu sekejap lagi, kemudian kita akan masukkan pulut ke dalam gula ini. Masukkan ke semua pulut yang telah kita kukus tadi. Kemudian kita kacau, kita aduk bersama gula dan santan sehingga dia betul-betul memekat dan agak kering sedikit ya. Dah nak hampir siap ni, dia dah semakin memekat. Kita akan alihkan dia ke dalam loyang yang telah dialaskan dengan daun pisang. Fungsi daun pisang ini adalah untuk menaikkan bau, harum bau daun pisang ini ke dalam wajik kita. Sebenarnya kita patut tunggu selama 3 jam ya, untuk mendapatkan tekstur yang elok dan sesuai untuk dipotong. Dah siap dipotong walaupun sejam. Inilah rupanya. Terima kasih semua kerana sudi menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Jumpa lagi.